Assalamualaikum dan selamat selamat pagi. Hari ini saya nak kongsi penggunaan furadan. Furadan kalau bagi petani-petani, furadan ni adalah untuk serangga dan sebagainya. Tapi selalu orang tabur kan, selalu orang tabur. Saya tak ada tabur, saya buat dalam, bubuhkan dalam pasti aiskrim ni. Pasti aiskrim, furadan. Dan kita akan gantung. Kita akan gantung di pokok. Dan dengan cara ini dia tahan 2-3 bulan. 2-3 bulan kita ganti. Tapi bila dia tengok dah kembang dan sebagainya. Dia bagusnya bila kita gantung. Satu, kita untuk yang di atas ni, serangga-serangga yang di atas, dia akan terhidu bau dia dan akan inilah, akan mati dan lari lah. Yang kedua, untuk nanai bawah ni, bila air hujan kena, dia akan mencairkan dalam ni. Sebelum tu kita kena buat lubang lah. Kita cucuk-cucukkan dengan lubang ni, benda ni cucuk-cucukkan dengan lubang supaya air hujan boleh masuk dalam ni, dan dia akan menitis-nitis keluar lah. Untuk untuk apa tu, untuk dimeresap ke dalam tanah, untuk apa, nanai dan sebagainya lah, serangga-serangga yang ada dalam. Itu kebaikan lah kalau kita guna furadan. Kalau kita tak nak guna pun bagus juga. Furadan ni sebenarnya tak bagus, tapi untuk kalau pokok, dia akan membunuh semua semua serangga-serangga, sama ada baik ataupun tak baik, dia akan bunuh lah. Jadi alternatifnya ni ada juga, ada orang pakai wood vinegar, guna cara organik wood vinegar. Kami ada orang buat bancuh, pada bancuh sabun lah, bancuh campur dengan minyak, campur dengan lada dan sebagainya, dan sembuh kepada pokok. Itu yang lebih baik lah. Ini kalau jenis malas lah, macam saya ni malas lah. Tengok kebun pun, tengok kebun saya tu. Itu ada durian lah, belakang tu. Itu durian. Dan malas, inilah caranya lah. Cara orang malas. 2-3 bulan sekali kita letak. Dan benda ni sebenarnya dah terbukti lah. Saya dah buat banyak tempat, termasuklah dulu pengalaman saya buat pokok sawit. Sawit punya tu juga saya buat macam ni lah, untuk sawit, untuk elakkan daripada dia panggil apa, bora, cacing penebuk, ulat penebuk, apa tu, makan sawit lah, batang sawit, anak-anak kecil sawit, dia akan makan pucuk sawit. Jadi saya guna macam ni lah, kedah ni. Guna kedai ni, tubuk dan letak di situ. 2-3 bulan sekali kita ganti, ganti yang baru lah. Jadi mudah dan jimat lah. Kalau kita nak tabur satu, dia akan cepat habis. Dan kesannya inilah, ini dia akan keluar sikit-sikit, cara macam slow release. Ini kita buat. Jadi cuma dalam ni buat satu sudu cukup lah, satu sudu kecil, satu sudu teh. Dan kita tebuk nanti dengan daun ni. Saya spare lah, macam saya. Ya, ambil sini. Ini saya punya barang. Ini saya punya ni jarum kan. Jadi sebelum itu kita cucuk lah dengan jarum ni. 10 kali ke sebagainya, sebelum kita gantung lah. Jadi hari ni video pun buat kata ad hoc je, tak ada rancang apa-apa. Nanti kita tengok setelah saya pasang, kita tengok mana rupanya. Okey, jumpa. Sebelum tu, kalau rasa bermanfaat, eloklah share, subscribe saya punya channel YouTube saya tu. Dan saya akan kena apa-apa pun kita akan masukkan dalam channel ni lah, sama ada pertanian ataupun rekreasi sebagainya, saya akan masukkan dalam channel ni.
Dan saya ada lagi satu channel agama dan channel masakan. Ini channel berbagai-bagai. Okey. Jadi kita jumpa video akan saya tunjuk kalau ni video dia akan saya masukkan video dan gambar-gambar yang sebelum ni lah. Sebelum ni saya telah buat di tapah, di estate dan sebagainya. Kalau saya balik, saya cari balik, saya tunjukkan dan kesannya memang positif. Okey. Jadi kita akan tengok ya. Ini yang saya katakan tadi, kita bubuh di tengah-tengah lah, di tengah-tengah pokok ni. Di situ kantung. Setelah kita cucukkan, ini semak macam-macam semak. Apalah kan? Ini semak ni sebenarnya bagus. Supaya babi pun tak ada kacau sangat. Dan dia boleh menyejukkan ya. Ini kaedah. Kaedah orang ketinggalan orang Thailand lah. Orang Thailand buat macam ni. Tapi kesuburannya di petikai kanan ni sebab saya kadang-kadang berubah baju, kadang tak berubah baju ya. Okey. Thank you.